Salam sejahtera, selamat pagi, salam satu Malaysia. Salam sehati sejiwa saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang datang ke persidangan kali ini, persidangan Lembaga Pengelola Sekolah-Sekolah Tamil Malaysia. Yang berbahagia Tan Sri Dr. Khair Muhammad Yusof, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, yang berusaha Encik Raghavan Anamalai, Presiden Tamil Foundation Malaysia, bahagia Dato' Abdullah Mat Yunus, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian, yang berusaha Encik Mutusami Motian, Timbalan Penyelaras Pelan Tindakan Sekolah Tamil, Encik Abdul Razak Manaf, Pengarah Institut Amiruddin Baki, Cawangan Genting Highland dan pegawainya, yang berusaha Encik Alan Jelian, Pengarah Persidangan Lembaga Pengelola Sekolah Tamil, yang dihormati Encik Paskaran Subramanian, Penolong Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah, yang berusaha Encik John Posko, Setiausaha Majlis Guru Besar Sekolah Tamil Malaysia, Tuan Haji Muhammad Fauzi, Ketua Sektor Pengurusan Jabatan Pendidikan Negeri Pahang, terima kasih. Penyelia-penyelia Sekolah Tamil, guru-guru besar, tuan pengurusi dan ahli-ahli lembaga pengelola sekolah, para penyelaras lembaga pengelola sekolah di negeri-negeri, ahli-ahli jawatankuasa persidangan, para media, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Pertamanya, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pengurusi dan jawatankuasa persidangan Lembaga Pengelola Sekolah-Sekolah Tamil 2016. Kerana hari ini telah sudi menjemput saya untuk datang ke Institut Amiruddin Baki Genting Highland bagi membuat penutupan kursus ataupun persidangan. Saya telah mendapat maklum persidangan ini telah dianjurkan bersama oleh Yayasan Penyelidikan dan Pembangunan Pendidikan Tamil Malaysia, Unit Khas Pembangunan Sosioekonomi Masyarakat India, Jabatan Perdana Menteri SEDIK, dan juga Majlis Guru Besar Sekolah-Sekolah Tamil Malaysia. Jadi pertama sekali, saya ucapkan tahniah dan syabas kepada jawatankuasa yang telah menjayakan program. Ini adalah satu daripada program yang pada saya cukup baik dan sangat begitu dihargai kerana atas inisiatif sebuah foundation, sebuah yayasan, dibantu pula oleh urustia dari Jabatan Perdana Menteri dan Majlis Guru Besar. Kerana ini bukanlah mudah untuk nak kumpulkan satu kali sekaligus dalam satu majlis persidangan seumpama ini. Dan persidangan ini telah berlangsung selama 3 hari, 2 malam. Tuan-tuan pun mungkin telah rasa sampai maksimum dah. 3 hari 2 malam berada di Genting Highland, cuma tak naik ke Genting sajalah. Dia berada di apa nama, Institut Amiruddin Baki. Weather, cuaca baik dan tempat pun saya kira very conducive untuk mengadakan persidangan seumpama ini. Jadi sesuatu yang sangat menarik.
Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya ingin memulakan ucapan saya pada pagi ini, tengah hari ini, ingin menyatakan bahawa yang pertamanya adalah kita balik kepada prinsipal, kita balik kepada prinsipal dalam negara kita. So, balik kepada tempoh kemerdekaan 59 tahun. We started in 1957. Now it's 2016. So maknanya kita ada 59 tahun. Dan forefathers, nenek moyang dari semua kaum pada waktu itu telah memilih untuk bersetuju pada prinsipnya bahawa kita menerima tiga kaum yang terbesar ataupun tiga bangsa yang terbesar dalam negara. Kita ada Melayu, kita ada Cina, kita ada India. Dan forefathers pada waktu itu telah bersetuju bahawa salah satu komponen yang paling penting untuk menuju masa hadapan negara ialah pendidikan, education. So, kalau kita memilih seperti di negara-negara lain di rantau ini, kita tidak memilih kaedah seperti di negara lain. Kita memilih untuk mengekalkan pengajaran dan pembelajaran dari peringkat awal sekolah itu dalam bahasa ibunda masing-masing. Sekolah kebangsaan kekal untuk bahasa Melayu, di SRJKT dalam bahasa Tamil, dan di sekolah Cina dalam di SRJKC dalam bahasa Cina, Mandarin. Jadi kita kekal sehingga hari ini. Ini prinsip yang pertama. So kalau ada orang lainlah nak sebut tentang prinsip ni ataupun nak question about prinsip ni, saya ingat tak payahlah. Tak perlulah nak question. Pasal ini adalah persetujuan daripada forefathers, daripada dulu lagi. Sekarang ni kita hadapi. Cuma sama ada kita sebagai kerajaan, kita sebagai pemerintah, boleh atau tidak kita hadapi? Boleh tak kita hadapi dengan environment baru, dengan suasana baru, dengan persekitaran yang baru ni? Boleh. Saya sebagai Menteri Pendidikan, saya punya keyakinan mengatakan kita boleh menghadapi suasana yang ada hari ini. Kita boleh. We already structured the system. Orang dah tahu dah. And everybody knows. Dia ada sekolah kebangsaan, dia ada sekolah Tamil, dia ada sekolah Cina. Dan lepas tu you go to the secondary school, then you choose. You buat pilihan. Whether you nak pergi ke sekolah menengah kebangsaan, or you nak pergi ke private school, ataupun you nak pergi ke international school, whatever lah. Jadi saya nak clear pasal prinsip tu. Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib, Tun Abdul Razak, Perdana Menteri kita, saya ingat semenjak dia jadi Perdana Menteri dari 2009 hari ini, dia pun sama juga. Maknanya dari segi prinsip penegasan mengenai dengan prinsip ini clear. Jadi tak ada lah soal ni menteri dulu, menteri baru datang macam mana, apa dia punya pandangan, menteri baru punya stand berkaitan dengan prinsip yang kita bercakap dengan bahagian prinsip. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, oleh itu kita nak. Yang keduanya saya nak sebut di sini adalah direction, hala tuju. Kemana kita nak pergi? Hala tuju. So dalam hala tuju kita ataupun roadmap, National Education Blueprint, Plan Pembangunan Pendidikan 2013-2025, kita nak yang pertama sekali, balik kepada basic jugalah. Yang pertama sekali ialah kita panggil education for all, pendidikan untuk semua.
daripada kanak-kanak, daripada umur 3 hingga 4 tahun, 5 hingga 6 tahun, kemudian 7 hingga 12 tahun dan sekolah menengah, dan juga lepas tu dia pergilah ke college, ke A-level dan sebagainya. Tapi maknanya pendidikan untuk semua. Early childhood care education, start dari sana lagi, sampailah habis. Jadi dalam hal tujuh ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak semua kaum dapat akses pendidikan, akses kepada education dalam semua konteks. Jadi kalau nak dinyatakan dalam hala tujuh ini, ada banyaklah komponen yang kita nak kena capai. Yang paling penting sekali dalam pencapaian blueprint ini ataupun plan pendidikan ini ialah kita kena melihat kepada kesesuaian pendidikan mengikut zaman. Saya sebut tadi 59 tahun merdeka, next year 2017 adalah 60 tahun. 60 tahun, tuan-tuan dan puan-puan telah melalui 6 dekad. Daripada awal kemerdekaan hingga hari ini, sudah ada 6 dekad. Dalam 6 dekad itu, 6 dekad dan 60 tahun ini, sama ada kita bersetuju atau tidak, sebenarnya kita telah transform pendidikan. Kita telah transform daripada awal kemerdekaan sehinggalah 2016. Definitely sudah ada pencapaian. Sama ada pencapaian dari segi pemikiran, sama ada pencapaian dari segi fizikal, ataupun sama ada pencapaian dari segi success story, kejayaan yang telah dicapai oleh tempat masing-masing. Jadi kita nak, sekarang kita nak satu lagi elemen yang paling penting. Yang inilah yang dipanggil transformasi pendidikan. Dan hari ini bila yayasan datang, unit khas penyelarasan dari Jabatan Perdana Menteri pun ada, Majlis Guru Besar ada, kemudian lembaga pengelola sekolah telah ditubuhkan. Banyak lembaga pengelola telah disubuhkan buat pertama kalinya. Daripada dulu tak ada, sekarang dah ada. Saya ucapkan tahniah juga kepada lembaga pengelola. Kita ada satu lagi segmen, segmen yang kedua ni, nak transform pendidikan, nak pergi kepada yang dipanggil pendidikan 21st century education, pendidikan abad yang ke-21. Jadi hala tujuh sekarang dah pergi dah dari dulu. Kita sekolah dulu, kita semua pun, kalau tuan-tuan dan puan-puan dari yang umur lebih kurang sebaya ataupun kita katalah 45 hingga 60, kita yang ada dalam dewan ni, mungkin kita dulu sekolah, cara kita bersekolah, zaman kita bersekolah tak sama dengan hari ini. Tak sama. Bukan setakat itu saja, pemikiran pun tak sama. Kan, cara berfikir pun tak sama. Dulu pergi sekolah ada bilik darjah, ada papan hitam, ada kapur putih, tulis. Saya bersekolah dalam kawasan sekolah kebangsaan, dalam kawasan di mana ada rakan-rakan masyarakat India. Kasut putih sama-sama, tapi kasut tu kasut yang boleh masuk dalam parit, keluar balik pun putih juga. Apa nama saya tak ingat dah. Dia plastik, dia bukan kain. Kalau hari hujan tu jalan dia bunyi. Melayu pun pakai itu jugalah, masyarakat India pun pakai itu juga. Jadi maknanya kemudian di sekolah kita guru tulis panjang, kita pun tulis dalam buku. Balik satu minggu, kadang-kadang ada kerja rumah, kadang-kadang tak ada kerja rumah. Sebab cikgu pun hari itu tak ada, cikgu pun makan kenduri.
Tapi masa itu tak ada masalah. Itu sajalah yang ada pada waktu itu. Buku kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada. Tapi hari ini setelah 40 tahun daripada itu, dunia telah berubah. Maka kita kena ada roadmap. Bila kita kena ada roadmap, kita siapa? Kita ni maksudnya yang terlibat secara langsung dengan pendidikan. Sama ada you di sekolah Tamil, sama ada you di sekolah Melayu, sama ada you di sekolah Cina, semua kita, kita kena ada di atas roadmap. Roadmap semacam highway. Semacam highway. Kita kena ada atas roadmap untuk sampai kepada success story. Everybody kena ada atas highway untuk pergi. Tak boleh duduk di tepi-tepi sana untuk pergi. Sebab tu pelan pendidikan nasional ini kena mesti diambil kira. Apa yang ada dalam itu? Bukan saja akademik. Bukan saja cakap pasal 5A atau 6A. Bukan saja cakap pasal PT3. Bukan saja cakap pasal SPM. Yang lebih dari itu ialah pencapaian complete package murid itu keluar dari sekolah. Sama ada dia boleh menjadi seorang pelajar yang berdisiplin, dari body language, guru besar, guru besar dalam sekolah, guru besar itu tahu pelajar ini sudah boleh atau tidak. Dari segi disiplin, dari segi co-curriculum, dari segi sukan, dari segi akademik, dari segi pencapaian yang lain-lain lagi. Boleh, okey, ini satu package. Budak ini memang boleh. Hantar dia luar pun boleh, dia pergi mana pun boleh. Inilah yang kita nak dalam hala tuju pelan pembangunan. Jadi kita bilap anak-anak bangsa dalam semua kaum supaya ada hala tuju. Di hala tuju ni siapa yang buat? Hala tuju ni buat daripada Kementerian Pelajaran turun ke sekolah. Siapa yang terlibat di sekolah? Sudah tentulah guru besar. Sudah tentulah guru-guru. Lembaga pengelola sekolah, PIBG, alumni sekolah. So kalaulah guru besar ada, guru ada, lembaga pengelola sekolah ada, alumni sekolah ada, PIBG ada di sekolah, boleh terlibat secara langsung, saya punya keyakinan kita boleh ada masa depan yang baik. Ini perkara yang kena fokus dan kena dinamik, kena dinamik. Kita tak boleh, sebab saya tahu di sekolah SRJKT, consider sekolah A 81 buah sekolah. Sekolah A 81 buah sekolah. Sekolah B ada 146 buah sekolah. Dan sekolah kurang murid. Sekolah kurang murid maknanya 150 murid ke bawah. Ada 297 sekolah. 297 school below 150 student pelajar. Jadi maknanya kita boleh transform sekolah. Memang susah, tapi kita kena bawa engagement sekali sebab nak pergi, nak bawa kejayaan ini. Dan kejayaan ini telah dilihat banyak sekolah yang telah berjaya. Jadi mesti ada plan, mesti ada rancangan, mesti ada sasaran kerja tahunan yang boleh pergi atas nama hala tuju pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang telah diterjemahkan di peringkat sekolah. Itu mengenai dengan hala tuju sekolah. Dan sudah tentulah kita nak yang dalam hala tuju ni, yang ketiganya kita nak juga fizikal sekolah, bangunan. Bangunan sekolah, fizikal sekolah dipanggil. Bangunan sekolah macam mana? Yang amat berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak, saya ingat Perdana Menteri kita yang ke-6 ni telah memberi peruntukan yang besar kepada sekolah jenis kebangsaan ataupun kepada vernacular school. Tiap-tiap tahun bagi. Tiap-tiap tahun bagi yang dipanggil pakej rangsangan. Bagi ke sekolah
bagi kepada lembaga, bagi melalui guru besar, bagi melalui jabatan. Dan sekarang ini ada lagi sekolah yang tengah dibuat, ada sekolah di Kajang yang tengah dibuat under construction. Ini barulah, bukan tak termasuk dalam 524, dan sekarang ada 6 sekolah sedang dibina, jadi akan jadi 530. Dan saya tahu ini tahun ini 2016, saya tahu ada lagi package peruntukan yang akan dibagi. Tak boleh umum lah hari ini kan. Akan dibagi nanti, dia akan diberitahu nanti, diberitahu tahun ini akan dapat lagi peruntukan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri.